Ilkay Gundogan malah tancap gas menuju akhir kontraknya di Manchester City. Apakah ini jadi sinyal Gundogan bakal bertahan? Gundogan memimpin rekan-rekannya menghadapi Manchester United pada final Piala FA di Wembley, Sabtu 3 Juni 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dia yang membuka keunggulan City pada detik ke-13 sekaligus mencatatkan rekor sebagai gol tercepat di ajang ini. Manchester United sempat bangkit saat menyamakan skor lewat penalti Bruno Fernandes pada menit ke-30, tapi Gundogan mengembalikan keunggulan City di menit ke-51. Skor 2-1 bertahan hingga pertandingan usai dan City berhak atas trofi Piala FA ke-7 sepanjang sejarah klub. City boleh dibilang pantas menjadi juara karena tampil dominan dengan 60% penguasaan bola. Mereka juga lebih klinis karena mampu membuat 5 attempt on target dari total 11 berbanding 3 on goal milik MU dari total 13. Hasil yang spesial untuk Gundogan karena dia juga jadi pemain tertua dengan usia 32 tahun 222 hari yang mencetak 2 gol di final Piala FA. 2 gol di final ini juga membuktikan Gundogan memang lagi panas-panasnya. Dari 6 laga terakhirnya, Gundogan bikin 6 gol dan 2 assist. Sudah pasti City tidak ingin kehilangan pemain asal Jerman itu musim panas ini. Mereka disebut masih berupaya untuk memperpanjang masa tinggalnya di Etihad Stadium. Terkait masa depannya, Gundogan belum mau berpikir terlalu jauh karena fokus untuk final Liga Champions. Saya tidak butuh hari-hari seperti ini untuk merasa dihargai dan diperlakukan spesial di klub ini. Saya sudah tahu dan itulah mengapa saya bertahan sampai 7 tahun di sini. Belum ada keputusan akhir, kita lihat saja apa yang akan terjadi, ujar Ilkay Gundogan di BBC Sport. Pesepak bola 31 tahun itu sudah membuat 60 gol dan 40 assist dari 303 laga sejak 2016. Lalu akan kemanakah Ilkay Gundogan akan berlabuh di musim depan? Patut kita nantikan kiprah perjalanan karir Ilkay Gundogan ke depannya. Tulis pendapatmu di kolom komentar.